Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar musalanya Ustadz Ferry? Nanya sama siapa, Mas? Aduh, jangan begitu dong, Pak. Tadi udah bagus kita saling bertukar salam yang berisi kebaikan. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa betul ini musalanya Ustadz Ferry? Bapak malah balik nanya ke saya siapa? Lantas yang menjawab salam saya tadi itu siapa? Kalau bukan saudara seiman. Sesama saudara saling asik-asik aja lah, saling maklum. Ini kalau jadi ustad, model yang doyan ngomelin umat ini. Nggak cuma saya omelin, kalau perlu saya jewer. Perlu bantuan, Bang? Din, lu tinggal jawab aja, apa ruginya sih? Assalamualaikum buat setiap muslim itu bukan cuma basa-basi. Nah, kita ini orang-orang seiman, itu bersaudara. Lu gampang kesinggung sih. Yang ini juga panjang ngomelnya. Yang salah siapa? Kita yang domelin Bang Jack. Ini contoh terbukti paling muhtakhir kondisi bangsa kita saat ini. Gampang ribut gara-gara masalah kecil kayak begitu. Seperti kata Pak Tua itu tadi, tinggal dijawab apa susahnya. Sekali lagi saya tanya kepada semua orang yang punya kewajiban untuk menjawab salam. Apa betul ini musolanya Ustadz Ferry? Ya, betul. Makasih. Kecil ya, jelek lagi. Tapi mudah-mudahan dengan kita beribadah di sini kita mendapatkan ridho dari Allah. Napsuin banget tuh orang. Kalau nggak ingat puasa, udah gua habisin. Dia nanya cuma buat ngecilin sama ngejelekin musala kita doang tuh. Sengaja tuh. Udah. Santai aja, Cing, santai. Santai. Dia bener. Emang musola kita kecil, jelek. Bener. Tapi, bagaimana juga, gua tetap sayang sama lu semua, coy. Santai aja. Udah, jangan cemberut. Muka lu tambah jelek. Senyum.